Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat terus ya. Juga berlimpah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi ini videonya kali ini aku mulai dari jam 10:30 malam. Ini Papa Nap lagi beresin motor, lagi nyervis motor sendiri. Sedangkan aku tuh lagi temenin Nanap main. Nanap itu agak susah tidur ya kemarin itu. Dia itu akhir-akhir ini tidurnya tuh udah jam 11 sampai 11:30-an, bahkan pernah sampai jam 12 malam. Dan alhamdulillah ya, pas aku take video ini itu Nanap tidurnya udah jam 11 lewat. Ini aku mau masak nasi aja sekalian ya, karena biar besok tuh gak keburu-buru. Oke, dilanjut ya. Habis beres masak nasi, aku mau beresin perlengkapan mainannya Nanap. Nah, ini tadi tuh aku habis nemenin Nanap main-main di sini. Entah kenapa ya, Nanap tuh lagi susah tidur ya gitu. Padahal kalau untuk tidur siangnya seperti biasa ya, jadwalnya masih sama sih. Dia tidur siang itu sekitar 2 jam, sejam lebih lah gitu ya, atau 2 jaman. Jangan salfok ya, itu ada paket belum aku buka. Kayak mager gitu loh, soalnya di rumah tuh akhir-akhir ini tuh suka hujan mendung gitu kan. Aku tuh pengennya buka paketnya itu dalam keadaan terang, atau kondisinya tuh terang gitu loh teman-teman. Kalau misalnya gelap kan kurang bagus juga ya ke kameranya. Kalau unboxing pas keadaan lampu rumah nyala itu, lampu yang di ruang tamu ini nyala gitu ya, itu malah jadi jelek gitu loh. Hasil videonya malah jadi jelek. Oke lah, ini tadi aku udah beresin mainan Nanap, terus ada beberapa yang berantakan tadi ya. Ini aku mau lanjutin untuk beresin rak piring aku. Ini aku mau declutter, mau bersihkan, sekalian mau aku pindahkan ya, mau aku geser-geser si rak piringnya. Soalnya aku menurut aku tuh kayak penuh gitu kalau rak piringnya ada di sana. Jadi nanti aku mau pindahin di sebelah kulkas, dan si rak lelbek putihnya nanti aku mau pindah posisikan ke rak piring yang sekarang ini ya. Oke deh, ini aku keluarin dulu semuanya. Terus aku lanjut mau aku bersihkan, ternyata lumayan berdebu. Kemarin itu kan pintunya kurang rapet ya, itu bukan karena aku nggak ngerapetin, tapi karena memang si pintunya tuh nggak bisa ditutup teman-teman, jadinya mungkin debu masuk lewat situ sama lewat celah yang ada di pinggir lemari rak ini. Mungkin yang punya rak piring ini tahu, jadi kemarin itu kan aku udah kasih wallpaper ya di bagian pinggirnya supaya nggak ada debu yang masuk, meminimalisir debu yang masuk gitu ya, sama nggak ada cicak gitu. Kemarin tuh sempet ada kotoran cicak juga di dalam sini. Makanya daripada yang ada celahnya itu kemasukan cicak lagi gitu ya, bagian samping-sampingnya itu aku tutup aja pakai wallpaper. Oke deh, ini aku pindah-pindahin dulu yang ada di bagian rak, karena aku nanti mau minta tolong sama Papa Nap buat geser-geserin si rak piringnya. Mumpung Papa Nap masih ngeberesin motor, aku mau nyicil-nyicil dulu aja mana yang aku bisa beresin gitu. Nah, ini aku pindah-pindahin, nanti juga mau aku ubah posisi juga nih yang ada di rak ini ya. Isinya mau aku pindahin gitu, nanti ada beberapa yang aku pindahin juga ke rak piring. Oh ya, bulan Ramadan tuh gak berasa, cuma satu mingguan lagi ya. Dan teman-teman sendiri ada persiapan apa nih untuk menyambut bulan Ramadan? Atau udah ada yang punya planning mau bikin menu apa untuk bulan puasa nanti? Aku belum ada rencana mau bikin apa-apa, kayak misalnya bikin stok atau masak apa gitu ya. Ya gimana nanti aja lah, aku sih pengennya nyetok makanan gitu ya, misalnya kayak ayam ungkep itu tinggal digoreng aja kan udah gampang gitu. Atau mau bikin ayam kecap tinggal pakai yang ungkepan aja, atau mungkin bikin rendang, gak tahu deh. Kalau teman-teman sendiri punya persiapan apa sih untuk menyambut bulan Ramadan? Kalau aku belum pernah sih ya kayak nyetok makanan untuk satu bulan. Dan setelah nontonin video-video yang ada di YouTube, kayaknya perlu juga gitu ya untuk nyiapin bahan makanan untuk satu bulan dalam bulan puasa ini. Soalnya biar gampang gitu ya, biar cepet, biar ringkes gitu kita masaknya. Apalagi kalau misalnya masak yang makanannya itu bisa kita taruh dalam kulkas tuh dalam jangka waktu yang lama gitu.
Oke lah, lanjut lagi ke video ya. Ini udah dibantu sama Papa Nap. Ini Papa Nap tuh udah beres untuk nyervis motor. Ini aku mau pindahin lagi si raknya. Nah, raknya tuh aku mau taruh sini aja. Untuk beresinnya ini aku lanjut di esok harinya karena aku tuh sekitar jam setengah satu malam baru beresnya. Ini aku beresin sore karena tadi tuh aku bener-bener nggak kuat gitu teman-teman. Jadi karena malamnya kurang tidur juga kali ya. Jadi selesai masak, selesai ngurusin Nanap, itu aku ikut tidur lagi karena bener-bener nggak kuat ya, kurang tidur juga kan. Aku tuh nggak mau maksain diri gitu ya untuk beresin yang ada di dalam rumah. Kalau misalnya aku mood, ya udah aku beresin. Oke deh teman-teman, ini videonya aku lanjut. Sebenarnya kalau pakai rak piring yang kayak gini ada plus minusnya ya. Kalau menurut aku pribadi, plusnya itu kalau pakai rak piring yang kacanya bermotif itu secara tidak langsung gitu ya, nggak kelihatan isinya tuh apa aja. Tapi minusnya buat aku pribadi, kalau misalnya ada tumpahan yang kena cipratan gitu ya, si kacanya tuh agak susah gitu untuk dibersihinnya. Enaknya sih pakai yang polosan ya, jadi gampang kalau misalnya dibersihkan, terus mau pakai wallpaper juga enak gitu. Tapi kalau misalnya yang polosan itu mungkin minusnya kelihatan banget gitu ya secara jelas isinya apa aja. Dulu tuh aku nggak kepikiran untuk pasang wallpapernya gitu. Jadi aku mikirnya yang penting nggak terlalu kelihatan lah gitu isi di dalam lemarinya. Nah, tadi tuh Nanap ngambilin beberapa peralatan yang lagi aku beresin. Gak apa-apa, ya udah yang penting anaknya anteng. Ini aku lanjut beresin aja isi yang untuk di rak piring aku. Lumayan panjang ya video aku kali ini, 17 menitan. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan ada manfaatnya. Nanti di akhir video aku juga masukin hasil akhirnya kayak gimana untuk penataan yang ada di perabotan rumah aku. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan ada manfaatnya walaupun sedikit. Oke, dilanjut ya. Ini aku masukin lagi. Tadi untuk storage box obat aku simpen di rak piring paling atas. Dan ini aku mau pastikan dulu bahan-bahan kue aku kadaluarsanya masih aman atau enggak. Dan pas aku cek di sini ada beberapa yang udah expired. Jadi ini pun nanti aku mau satuin ke storage yang lumayan besar, isinya macam-macam ya, kayak ada plastik, terus ada hekter. Biar di satu tempat aja, terus kalau nyarinya juga gampang. Nah, oke, habis ini aku lanjut untuk tata si rak putihnya. Ini aku mau gantung dulu daun juntainya. Untuk daunnya ini panjangnya sebenarnya 2 meter ya teman-teman, cuma aku gulung biar dia tuh nggak terlalu panjang. Dan aku gantung aja di sini biar nggak polosan gitu ya, karena di sini tuh lumayan banyak space. Kalau misalnya nggak disimpan apa-apa kayak mati aja gitu ya kelihatannya. Untuk ngeberesin rak putih ini nggak aku videoin semua ya, karena posisinya itu masih sama kayak kemarin, paling diubah aja posisinya. Paling yang berubah itu di rak bagian atas sama yang bagian kedua yang ada apa namanya, wadah gula ya, itu yang paling ada beberapa yang berubah. Alhamdulillah di bulan ini aku punya peralatan masak yang baru. Karena kemarin-kemarin itu aku masih pakai peralatan masak yang udah rusak, bahkan udah yang nggak layak gitu ya untuk dipakai masak. Jadi nanti mau aku simpan aja di rak ini. Sebenarnya kalau aku nyimpan barang-barang di rak ini tuh pasti berdebu sih ya. Tapi nggak apa-apa, itu biar jadi penyemangat aku aja. Tapi pas di video ini tuh aku nggak nyimpen si peralatan masaknya karena di akhirnya itu nggak kayak gini ya teman-teman. Nanti tuh bakal aku ubah lagi posisinya karena aku tuh masih bingung teman-teman buat nata peralatan yang ada di rak ini biar enak gitu ya dilihatnya. Jadi nanti tuh bakal aku ubah dan ada beberapa yang
nggak seharusnya tuh nanti ada di video gitu, nggak ada di video ini gitu ya. Nah ini untuk sutil aku juga itu udah pada sedikit ya, karena ada yang rusak, terus ada yang copot gitu. Aku pakai sutil itu udah lama teman-teman, jadi sebelum Nanap lahir itu aku punya sutil itu, berarti udah 2 tahun lebihan deh gitu ya aku pakai sutilnya. Dan ada beberapa yang masih awet, padahal itu dipakai masak setiap hari. Balik lagi ke videonya ya, ini aku mau beresin plastik-plastik untuk aku jualan. Jadi untuk plastiknya aku taruh ke storage yang besar, karena sebelumnya itu isinya random banget teman-teman. Ada peralatan makan Nanap, terus ada beberapa barang-barang yang jarang banget dipakai, itu makanya aku keluarin. Dan untuk perlengkapan Nanap itu masih aku simpan, terus aku simpannya itu di storage box merek Lugano yang ukurannya M. Alhamdulillah itu cukup ya. Jadinya di sini aku mau simpan beberapa bahan-bahan kue sama plastik-plastik yang biasa aku pakai. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget kalau misalnya ada masuk suara ayam ke video aku. Dan aku tuh jujur ya, tiba-tiba jadi ngeblank gitu ya kalau misalnya ada suara ayam yang masuk ke video. Karena biasanya tuh aku suka ngulang lagi untuk voice overnya, terus malah bingung gitu mau ngomong apa. Untuk beres-beresnya aku nggak videoin secara keseluruhan ya, paling nanti di akhir videonya aku kasih tahu nih, aku record gitu ya hasil tataan dari rak aku atau dari peralatan aku yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, atau ada yang bermanfaat juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman kepo gitu ya, aku beli di mana, bisa cek di kolom deskripsi aku. Aku udah cantumin semua link pembeliannya di situ, atau yang di My Collection itu ya. Dan ini dia hasil dari tata ulang perabotan rumahnya. Nah untuk di bagian kiri, yang di bagian kiri video itu ada kulkas, terus aku simpan di atasnya itu ada bunga sama colokan listrik. Dan di samping kulkas itu aku simpan rice cooker sama galon, karena aku bingung ya awalnya mau taruh di mana. Space-nya juga kan lumayan kecil gitu ya, jadi itu sempat aku geser si kulkasnya. Lanjut ya, untuk di bagian atas ini aku simpan beberapa peralatan kayak yang tajam sama beberapa peralatan yang berwarna, terus kayak ada sutil stainless juga. Bagian bawahnya aku simpan goodie bag, terus di bagian sini ada termos, ada storage, topes-topes lah gitu ya. Oke, di bagian sini ada obat-obatan, sama yang di storage satu lagi tuh ada random gitu ya isinya. Udah isinya gitu aja. Nah tadi tuh ada chopper manual juga di dalamnya. Nah untuk di bawahnya aku simpan rak makanan, terus di sini aku simpan sendok, tapi sendoknya tuh aku simpannya di toples makanan gitu teman-teman, cuma tutupnya udah rusak, jadi aku alihfungsikan aja untuk nyimpan sendok. Oke, dilanjut. Ini di bagian temboknya ada daun juntai. Ini panjangnya 2 meter, cuma aku gulung-gulung gitu ya biar nggak terlalu panjang. Di bagian bawahnya aku simpan penyimpanan untuk plastik. Ini aku sangkutin ke baut truknya aja. Karena bingung gitu ya untuk naro si wadah plastik ini di mana, jadi ya udah aku ngide aja, aku taruh di situ. Terus dilanjut untuk bagian raknya aku simpannya tuh jadinya kayak gini ya. Ini kemarin aku tata ulang lagi. Untuk bagian atasnya aku simpan sutil warna putih, terus ada wajan atau pen itu dari Carrot ya teman-teman. Itu isinya 3 piece. Terus di bagian rak keduanya aku simpan toples kayak tepung, terus perkopian, teh gitu ya. Nah untuk tepung terigu aku simpan di toples ini, ukurannya 1300 ml. Bagian rak keduanya paling kayak gini aja sih, ini ada kopi tinggal satu karena aku belum belanja bulanan.
Nah, dilanjut yang ini tuh isinya tadi ya, kayak bahan-bahan kue, terus plastik. Nah, kalau yang ini adalah wadah beras ukuran 12 kilo. Nah, lanjut bagian bawahnya paling kayak gini aja sih, sama kayak kemarin ya, nggak aku ubah, paling diubah posisinya aja. Untuk yang storage yang ini aku isinya food container biar gampang gitu ya nyarinya dalam satu tempat. Kalau yang bagian bawahnya itu biasanya aku isinya sembako, tapi karena aku belum belanja jadinya masih kosong. Kalau yang ini aku wadahin untuk bumbu, bumbu-bumbu dapur lah ya. Kalau bagian bawahnya itu untuk permian, dan di bawah ini adalah wadah makan nanap yang MPASI. Nah, paling kayak gitu aja. Oh iya, ini di sini ada rak gantung. Rak gantung ini biasanya aku simpan lap, terus kayak piler, terus ada saringan teh, sama ada sendok takar. Karena itu yang biasa aku suka pakai, makanya aku gantung aja di sini. Nah, untuk di bagian atas rak piring aku simpan kardus-kardus, dan itu ada beberapa yang masih ada isinya. Makanya aku simpan aja di situ karena aku nggak punya tempat penyimpanan lagi. Nah, ini isinya mixer masih ada, masih lengkap. Kalau ini udah aku keluarin ya, aku pajang. Kalau ini masih ada panci MPASI nanap. Udah segitu dulu ya video dari aku. Untuk teman-teman yang nanyain link pembeliannya, bisa cek aja di kolom deskripsi. Aku udah cantumin, atau bisa cek aja di link yang di My Collection ya, ada di deskripsi juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.